Pada pertemuan yang sebelumnya, kajian di Ahad keempat, kita membahas Kitab Sulamun Taufik, yang mana Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah kita khatamkan di Ramadan kemarin, dan Sulamun Taufik tersebut membahas pembahasan fikih akan tetapi di situ juga disisipkan pembahasan-pembahasan tazkiyatun nafs, pembahasan-pembahasan masalah tauhid dan juga penyucian jiwa. Dan juga pembahasan tentang akhlak dan juga adab juga. Dan insyaallah setelah kita mengkhatamkan kitab Salamut Taufik, insyaallah pada malam hari ini kita akan memulai mempelajari, mengkaji kitab yang baru yaitu kitab Fathul Qari Bil Mujib atau Biasa dikenal oleh masyarakat kita dengan Kitab Batul Qorib. Kitab ini cukup masyhur, cukup terkenal, apalagi di kalangan pesantren. Kalangan eh, pondok ini sudah sangat-sangat terkenal sekali, terus lagi pondok-pondok tradisional, karena kitab ini termasuk salah satu dari kitab yang paling banyak dipelajari. Kitab ini membahas tentang fikih dalam mazhab Imam Syafi'i. Kitab ini membahas permasalahan fikih dalam mazhab Imam Imam Syafi'i. Kalau kita pernah mendengar kitab atau matan Abu Suja. Kalau kita pernah kita mendengar eh, apa namanya matan Abu Suja atau kitab kitab takrib. Nah, kitab Fathul Qorib ini adalah syarah atau penjelasan dari kitab atau dari Matan Abu Sujak tersebut. Jadi ini adalah kitab syarah, syarah itu artinya penjelasan dari sebuah ringkasan, dari sebuah matan yang Ya, kita tidak langsung kepada pembahasan intinya tapi kita mulai dari awal kitab dulu. Karena terkadang di dalam mukadimah-mukadimah sebuah kitab itu ada mutiara-mutiara, ada faedah-faedah yang bisa kita dapatkan yang tidak kita dapatkan apa namanya pada isi kitab. Ya, pada isi isi kitab tersebut. Baik, di sini al mosanif rahimahullah ta'ala beliau mengatakan Bismillahirrahmanirrahim Qala Shaykhul Imamul al Alim Al-Alamatu Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad Ibn Qasim Al-Shafi'i Taghammadahu Allahu Birahmatihi Waridwanihi Amin Beliau Atau yang kebanyakan Di kitab-kitab yang sudah dicetak Biasanya dimulai dengan ucapan ini yaitu qala syaikhul imamul alimul Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Qasim asy Sebenarnya itu bukan dari si penulis kitab. Bukan penulis kitab. Tapi itu adalah tulisan yang dimasukkan oleh para penyalin kitab di zaman dahulu. Ya, karena di zaman dahulu ya, di zaman dahulu ketika orang itu ingin memperbanyak kitab maka mereka karena tidak ada fotokopi, maka mereka membayar seseorang untuk menyalin satu kitab. Nah, termasuk kitab Fathul Qorib ini, ya, ketika disalin maka di awal dari buku tersebut ditambahi ucapan Qala Syekhul Imamul Alim Al-Allamah Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Qasim asy Ini adalah penulis dari kitab Fathul Qorib. Ya, maka di awal ini perlu kita mengenal siapakah penulis dari kitab ini. Ya. Beliau adalah di sini disebutkan qala Syekh Al-Imam Al-Alim Al-Allamah Syamsuddin. Syamsuddin adalah adalah julukan beliau. Ya, adalah julukan beliau. Abu Abdullah kunyahnya adalah Abu Abdullah Muhammad Ibnu Qasim. Asy-Syafi'i, Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i. Yang mana lebih masyhur dengan sebutan Ibnu Qasim Al-Ghazi. Lebih masyhur dengan sebutan Ibnu Qasim Al-Ghazi. Dari penulis kitab Fathul Qarib itu adalah Imam Ibnu Qasim Al-Ghazi Asy-Syafi'i. Al-Ghazi atau sebelum itu Asy-Syafi'i, ya, nama beliau adalah Muhammad, ayah beliau adalah Qasim, Asy-Syafi'i adalah nismat, nisbat dalam madhab fikih beliau. Kemudian Al-Ghazi, Al-Ghazi itu nisbat kepada sebuah kota yang bernama Gaza. Jadi beliau lahir di Palestina, di Gaza. Sama seperti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i juga berasal dari Gaza. Makanya beliau dinisbatkan atau dinisbatkan pada tempat kelahirnya Al-Ghazi. Beliau dilahirkan ya pada tahun 859 Hijriah. 859 Hijriah. Jadi beliau termasuk ulama di abad ke-9 Hijriah ya, Atau kalau masehnya 1455 Hijriah. Beliau lahir di Gaza besar di sana, kemudian mempelajari agama di sana juga tolabul ilmi di sana. Kemudian setelah itu beliau pindah ke Kairo, Al qahirah ke Mesir. Beliau pindah ke Mesir. Ketika di Mesir beliau juga belajar ya, di sana hingga beliau eh, apa namanya mendapatkan beberapa tugas di Universitas Al Azhar di tahun itu ya. Di Universitas Al Azhar beliau mendapatkan tugas ya mengajar dan lain sebagainya. Jadi beliau termasuk salah satu uh, orang penting di Jamiatul Azhar di uh, Universitas Al Azhar. Hingga beliau wafat di Mesir pada tahun 918 Hijriah. Baik. bi rahmatihi wa ridwanihi. Semoga Allah memberikan kepada atau semoga Allah Subhanahu wa taala meliputi beliau dengan rahmatnya dan juga keridhaannya. Amin maka di sini al beliau memulai kalamnya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Segala puji bagi Allah Tabarrukan Dengan bertabarruk Mengambil barakah Bifatihatil kitabi dengan Fatihatul kitab Fatihatul kitab Maknanya adalah pembukaan dari Al-Quran Maka di sini Beliau Memulai tulisannya dengan basmalah dan juga hamdalah. Kemudian beliau menyebutkan sebab-sebabnya. Kenapa kok beliau memulai menulis kitab ini? Beliau memulai dengan bacaan basmalah dan juga hamdalah. Maka alasan yang beliau sebutkan yang pertama di sini adalah tabarrukan bi fatihatil kitab. Alasan yang pertama adalah karena ingin mendapatkan berkah dengan pembukaan Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an dibuka dengan surat al-fatihah yang diawali dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah alamin ya. maka di sini ingin mendapatkan keberkahan keberkahan sendiri adalah ziyadatu khair al khair itu kebaikan yang yang bertambah ya. dan ini sudah menjadi tradisi para ulama ketika mereka menulis sesuatu maka memulai dengan basmalah dan juga hamdalah. Kemudian Beliau menyebutkan alasan yang kedua, li'annaha. Karena basmalah dan juga hamdalah itu ibtida'u kulli amrin adalah permulaan dari setiap perkara zibalin yang penting. Maka ini alasan kedua beliau. Beliau memulai dengan basmalah dan hamdalah karena setiap perkara yang penting apalagi dalam urusan uh, urusan syar'i termasuk juga menulis mengarang kitab maka hendaknya dimulai dengan apa basmalah dan juga dan juga hamdalah ada beberapa riwayat ya diantaranya adalah sebagaimana dari hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan e, apa namanya oleh Imam Abu Dawud dalam kitab sunannya bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kullu kalamin la yubda'u fihi setiap ucapan yang tidak dimulai dengan alhamdulillah atau hamdallah ya hamdalah fahuwa ajzam maka dia telah terputus. Ya, maka dia adalah terputus. Dalam riwayat lain ya kullu amrin dzibalin la bi bismillah ya. Dalam riwayat lain disebutkan apa? Dengan basmalah, dalam riwayat lain disebutkan hamdalah. Ya. Imam Abu ketika mengomentari hadis ini dalam kitab sunannya beliau mengatakan ya hadis ini dilakukan oleh Imam Az-Zuhri secara mursal hadis mursal termasuk hadis yang do'if jadi memang ada beberapa ulama yang do'ifkan hadis ini akan tetapi Imam Nawawi rahimahullah ta'ala Imam Nawawi beliau dalam kitab Al-Adhkar ya, beliau mengatakan bahwasanya ya bahwasanya hadis tersebut ya meskipun diluatkan di beberapa e, riwayat secara mursal akan tetapi juga diriwayatkan secara mausul dan artian secara mausul itu tidak terpotong sanatnya sanatnya menyambung hingga Nabi SAW dan Imam Nawawi menghasan menghasankan hadis tersebut ya. Jadi Imam Nawawi menghasankan hadis tersebut Alakulihal ya, itu adalah alasan kedua beliau kenapa beliau memulai dengan Basmalah dan juga Hamdallah Baik. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau melanjutkan wa khatimatu kulli du'ain. Dan dia yaitu kalimat basmalah dan juga hamdalah itu adalah atau kalimat hamdalah itu adalah khatimatu kulli du'a. Adalah penutup dari setiap doa. Penutup dari setiap setiap doa. Ini juga disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala Ya, beliau mengatakan Imam Nawawi dalam Al-Adhkar, "Yustahabbu an yahtimma du'aahu bilhamdalah." Ya, bilhamdillah ya. Dianjurkan ya ketika berdoa maka menutup doanya dengan ucapan alhamdulillah. Ya. Sebab yang keempat, kenapa beliau memulai dengan basmalah juga hamdalah ya. Wa akhiru da'wal mu'minina dan dia atau ucapan hamdalah itu adalah akhir dari seruan atau doa orang-orang mukmin fil jannati di surga dari thawabi yang mana surga adalah tempat orang mendapatkan balasan kebaikan ini adalah alasan keempat kebaikan dari ucapan Alhamdulillah yaitu akhir dari doa orang-orang beriman di surga sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Yunus wa akhiru da'wahum Alhamdulillahillahi Rabbil Alamin. Dan akhir penutup dari doa mereka, doa orang, -orang beriman itu di surga adalah Alhamdulillah, Alhamdulillahillahi Rabbil Alamin. Baik, kemudian beliau mengatakan qala ahmaduhu aku memuji Allah anwafaqa yang telah memberikan taufik man arada dari orang yang Allah kehendaki min ibadihi dari para hambanya litafakuhi fid dini untuk mempelajari agama ala wifki muradihi sesuai dengan keinginan Allah subhanahu wa ta'ala wa usalli wa usallim dan aku bersalawat dan juga mengucap salam ala afdhali khalqihi, kepada sebaik-baik makhluknya siapa? Muhammadin Sayyidil Mursalina yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena Rasulullah sallallahu alaihi adalah sebaik-baik anak Adam, sebaik-baik makhluk. makhluk yang paling baik sebagaimana yang diriwatkan oleh Imam Suyuti dalam kitab Al-Jami' Ashghar dari hadis yang diriwatkan oleh Imam yang eh, diriwatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata ana sayyidu waladi Adam yaumil qiyamah wala fakhir. Aku adalah sayyid tuan bagi seluruh anak Adam pada hari kiamat dan juga tidak ada kesombongan dalam hal tersebut. Kemudian di sini beliau melanjutkan al-qail yaitu Rasulullah yang mengucapkan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan padanya kebaikan, Allah akan membuat membuat dia faqih dalam agama. Allah akan membuat dia faqih dalam masalah masalah agama. Ya, hadis ini termasuk hadis yang yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan juga selainnya. Wa alihi wa sahbihi dan salawat serta salam juga selalu diberikan kepada keluarga Nabi wa dan para sahabat muddata selama mengingatnya orang-orang yang mengingat wasahwil ghafilin dan lupanya orang-orang yang melupakan. Apa maksudnya? Itu maksudnya adalah senantiasa salawat serta salam ini terhaturkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga pada keluarga beliau kepada para sahabat sepanjang waktu. Sepanjang waktu. Kenapa? Karena di setiap waktu itu tidak mungkin terlepas dari orang yang mengingat Allah atau orang yang lupa kepada Allah. Jadi selama bumi masih berputar, pasti ada orang yang mengingat Allah atau orang yang lupa kepada Allah. Jadi itu maksudnya tadi ya Kemudian beliau mengatakan dan setelahnya. Maka di sini beliau membahas tentang e, maksud dan juga tujuan dari penulisan kitab Fathul Qorib ini. Beliau mengatakan hada kitabun ini adalah sebuah kitab fiqoyatil ikhtisari dalam apa namanya, puncak dari ikhtisar, puncak dari ringkasan wa Bibi dan juga pilihan, jadi memang apa namanya, kitab ini memang ringkas, ya memang memang ringkas ya, diantara syarah-syarah terhadap Matan Abu Suja, termasuk yang paling ringkas adalah Fatul Korib, Abu Suja Matan Abu Suja ada syarah yang lain ya seperti syarah halikna yang ditulis oleh Khotib ini tapi cukup panjang lebar sampai dua jilid Ya, tapi di sini uh, al-Imam Ibnu Qasim al-Ghazali beliau cukup ringkas dalam menjarah kitab ini. Kemudian beliau mengatakan Wadu'tuhu. aku melakukan aku menulisnya, aku meletakkan syarah tersebut alal al kitab al-musamma bit takrib kepada sebuah buku yang dinamai dengan takrib. Itu salah satu nama dari matan Abu Suja. Ya, makanya juga diser sering disebut dengan kitab Takrib ya, matan Takrib. Kemudian beliau menyebutkan alasan kenapa kok sampai menulis buku ini beliau mengatakan lian bihil muhtaju supaya bisa mengambil manfaat orang yang membutuhkan minal mubtadiina dari orang-orang mubtadi ibtidak orang yang baru memulai belajar lifuru syariati wadin untuk cabang-cabang syariat dan juga agama maksudnya dalam masalah fikih. Jadi ini alasan beliau yang pertama adalah supaya orang-orang yang baru belajar fikih ya bisa mengambil manfaat ya, bisa mengambil mengambil manfaat waliyakuna kemudian sebab yang kedua waliyakuna wasilatan dan supaya hal tersebut ya, atau kitab tersebut ya, menjadi wasilah ya, menjadi wasilah linajati yaumaddin untuk keselamatan keselamatanku pada hari kiamat dan ini juga termasuk hal yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam firman Allah surat Al-Maidah ayat 35 ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa ilaihi alwasilah ya orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan carilah kepada Allah wasilah jalan ya. maka wasilah ini adalah suatu yang diperintahkan secara secara syar'i dan termasuk wasilah mencari wasilah yang diperbolehkan adalah dengan amal soleh ya. dengan amal dengan amal soleh Baik, dan termasuk amal soleh yang paling mulia adalah ketika kita menulis suatu buku, suatu kitab yang memberikan manfaat ilmu syar'i kepada manusia. Wa naf'an li muslimin dan memberikan manfaat kepada hamba Allah Subhanahu wa taala dari kalangan kaum kaum muslimin. Ini adalah alasan yang ketiga. Kenapa beliau sampai menulis kitab ini adalah untuk memberikan manfaat supaya ada manfaatnya bagi kaum kaum muslimin ya. Ini sebagaimana dalam hadis disebutkan khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang paling baik itu adalah orang yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Kemudian beliau mengatakan innahu sami'u du'a'i 'ibadihi, sungguh Allah Maha mendengar doa para hambanya nya wa mujibun dan Maha dekat juga Maha mengijabahi doa. Wa man qasadahu dan siapa yang menuju Allah Subhanahu wa taala la yahibu tidak akan merugi. Kemudian beliau menukil firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qaribun." Dan jika ada seorang yang bertanya kepada Muai Muhammad tentang ya dari hambaku tentangku, maka katakan aku ini adalah al-dekat. Kemudian ma'asyil muslimin jama'a rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau melanjutkan mukadimahnya. Beliau mengatakan, wa'lam ketahuilah annahu bahwasanya yujadu fi ba'di nusakhi kitabi ketahuilah bahwasanya didapati di sebagian naskah ya naskah atau manuskrip dari buku ini ya maksudnya di apa namanya manuskrip mata nabi sujaknya ya manuskrip mata nya di sebagian manuskrip disebutkan fi ghairi khutbatihi di selain awal eh, dari kitab tersebut mata nabi sujak tasmiyat tasmiyatuhu Ya, penamaannya Tarotan bit wa taratan ikhtisar. Ya. Ada satu naskah yang menyebutkan judulnya adalah Matan Abu Suja ya. Judulnya sebenarnya adalah At -Takrib. Ada juga yang naskah yang lain mengatakan bahwasanya judul Matan Abu Suja itu sebenarnya adalah Ghayatul Ikhtisar. Ya. Maka sebenarnya dia punya dua nama. Jadi Matan Abu Suja itu punya punya dua nama. Yang pertama adalah At -Takrib, ya. Yang kedua adalah Qayatul Ikhtisar ya, Makanya nanti nanti beliau uh, Fatul Qarib ini juga memiliki dua nama <tuh> ya, Memiliki dua nama ya, Para ulama uh, apa namanya ketika mensyarah mata Nabi Yusja juga terkadang memberikan nama sesuai dengan nama yang pertama atau sesuai dengan nama yang yang kedua seperti Fatul Qarib sesuai dengan nama yang pertama kitab takrib kalau misalkan nama yang kedua Qayatul Ikhtisar seperti Taqiyuddin Al-Hisni beliau memiliki syarah terhadap Abu Syuja judulnya kifayatul akhyar ya kifayatul akhyar ya sesuai apa apa kaitul ikhtisar ya adapun seperti khatib asyir bini beliau lebih condong menamai matan abu suja ya abu suja makanya beliau beri judul al ikna ya al ikna syarah matan abu suja tapi pala kulihal maka beliau mengatakan Validalika, oleh karenanya sama itu hubismain, oleh karena saya menamai syarahnya yaitu kitab Fathul Qorib ini, beliau beri nama ada dua. Baik. Ahadahuma salah satunya Fathul Qoribil Mujib yaitu nama kitab ini adalah yang pertama, nama pertama Fathul Qoribil Mujib Fisharhi Al-Fadid Takrib Kemudian wasani nama yang kedua adalah al kaulul muhtar fisher hikayatil aktisor. Ini nama yang kedua dari fatul qorib ya, yaitu kaul muhtar. Tapi yang lebih masyur, ya, sering disebut atau ya, lebih masyur disebut dengan fatul qorib Baik, maka di sini beliau mulai mensyarah ucapan al imam Abu Suja, penulis matan Abu Suja. Beliau mengatakan, kalau Sheikh al Imam Abu Tayyib Berkata Syekh Imam Abu Tayyib itu adalah kunyahnya dari penulis Matan Abu Suja, wa yustaharu aidan bi Abi suja. dan masyur juga dengan kunyah yang lain yaitu kunyah Abu Suja. dan kunyah Abu Suja ini lebih masyhur daripada kunyah yang yang pertama. Syihabil Millah ini Itu adalah julukan beliau Syihabul Millah Waddin. Nama beliau adalah Ahmad Ahmad Ibnu Husain Ibnu Ahmad Al-Asfahani. Asfahan ya. Isfahan daerah eh, sekitar Irak atau Iran gitu ya, daerah sana. Sakahullahu tharahu sabiba rahmati wa ridwan waskanahu a'la faradi saljinan. Semoga Allah memberikan kepada beliau ya, rahmat dan juga keriduan dan semoga Allah meletakkan beliau pada surga firdaus. Maka di sini beliau menyebutkan tentang penulis matan Abu Syuja yang beliau syarah ini. Ya. Beliau adalah Abu Thayyib, ya, kunyahnya kunyah yang lain Abu Suja lebih masuk dengan nama Abu Suja julukannya adalah Syihabul Milahuddin nama beliau adalah Ahmad bin Husain bin Ahmad al asfahani ya. Adapun kelahiran dan wafatnya uh, Imam Abu Suja yaitu apa namanya yang disyarah dalam Batul Qorib ini ada khilaf ada perselisihan para ulama ya ada perselisihan dari para dari para ulama ya sebagian ada yang mengatakan ya bahwasanya beliau lahir tahun 433 Hijriah. Ya. Ada yang mengatakan yang lainnya bahwasanya beliau lahir tahun 328 Hijriah. Ya. Jadi ada ada khilaf ya dalam masalah ini tentang lahirnya beliau. Tapi beberapa hal yang disepakati oleh para ulama, yang pertama diantaranya bahwasanya Abu Suja, ya, Abu Suja, Imam Abu Suja, beliau memiliki umur yang panjang. Ya, bosnya beliau sampai berumur 1, 160 tahun umurnya. Dan ketika berumur 160 tahun disebutkan dalam eh, apa namanya kitab-kitab eh, tarajim, kitab-kitab biografi para ulama, ketika berumur 160 tahun itu tidak ada anggota tubuhnya yang mengalami kecacatan. Jadi pelihatannya masih bagus, pendengarannya masih bagus, jalan juga masih sehat. Ya. Kemudian ditanya oleh para murid-muridnya, bagaimana anda bisa umur sudah setua ini tapi anggota tubuh anda itu apa? Masih sehat saja. Maka beliau mengatakan kepada muridnya tadi, ya, hafidhu hafizilor, ya, aku sudah menjaga anggota tubuhku ini ketika kecil, ya, allahu fil kibar. Maka Allah pun menjaganya ketika aku sudah tua. Apa maksudnya? Maksudnya adalah ya saya menjaga anggota tubuh saya ini ketika dahulu ketika masih muda dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika saya tua, Allah Subhanahu wa taala menjaga menjaga anggota tubuh saya ini dari dari kecacatan. Ya, dan kisah beliau sangat cukup-cukup uh, banyak ya, tidak sangat tapi cukup banyak. Di antaranya bahwasanya beliau ini dulu ya, beliau ini dulu kan dari Asfahan, Asfahan itu daerah Iran, sekitar Iran sana beliau itu kemudian pindah ke Madinah beliau pindah ke Madinah dan beliau termasuk ulama tapi beliau sebagai selain ulama beliau juga sebagai petugas yang membersihkan Masjid Nabawi jadi beliau itu kerjanya nyapu Masjid Nabawi beliau kerjanya apa nyapu Masjid Nabawi bahkan diceritakan bahwasanya matan Abu Suja itu beliau tulis ketika berada di di Raudoh berada di di antara mimbar Nabi dan juga makamnya ya, dan beliau memang tukang sapu ya tukang sapu masjid Nabawi ya, tapi beliau ulama dan itu banyak sekali para ulama yang eh, berkhidmat, ya berkhidmah, eh, melakukan kebaikan-kebaikan ya sedangkan ilmu mereka eh, apa namanya begitu luar biasa banyak. Baik. Beliau mengatakan Bismillahirrahmanirrahim di sini sudah mulai masuk ke syarah dari Muqaddimah Abu Suja. Bismillahirrahmanirrahim. Abtadiu aku memulai kitabi buku ini, ya, kitabi buku ini, yaitu dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di sini sama dalam mata Abu Suja juga dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. dalam mata Abu Suja juga apa? Dimulai dengan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka di sini ada faedah, disebutkan oleh Imam al-Bijuri dalam hasyahnya, hasyah itu syarahnya syarah. Jadi kalau dalam kita mempelajari agama, mempelajari kitab para ulama itu, jadi kitab itu ada yang ringkasan, sangat-sangat ringkas. Ringkasannya itu kemudian disyarah, diperjelas. Syarahnya itu diperjelas lagi, namanya hasyah. Jadi kayak ini misalkan Abu Suja, Matan Abu Suja, Matan Abu Suja kan tipis. Kemudian disyarah diberi penjelasan oleh Ibnu Qasim Al-Ghazi ya, dalam kitab Fatul Qorib, satu jilid ini. Fatul Qorib ini diberi hasiah, disyarah lagi. Jadi ini syarahnya syarah. Ya. Hasiah Fathul Qarib, syarahnya Fathul Qarib itu sendiri ada beberapa di yang masyhur adalah hasyah uh, hasiah Ya, Imam Baijuri apa namanya? beliau uh, Syekhul Azhar, ya, Grand Mas, Grand Syekh Al-Azhar di zamannya beliau memberikan syarah kemudian juga al birmawi memiliki hasyah akan tapi man, apa namanya kelihatannya masih manuskrip ya belum dicetak maka imam bayjuri memberikan faedah ya. memulai sesuatu dengan basmalah itu ada beberapa hukum bahkan ada sampai lima hukumnya terkadang memulai sesuatu dengan basmalah itu hukumnya sunnah terkadang wajib terkadang makruh terkadang eh, haram ya terkadang boleh beliau mengatakan ya, yang pertama adalah memulai sesuatu dengan basmalah itu hukumnya sunnah hukumnya sunnah untuk apa untuk hal-hal yang eh, apa namanya memiliki keutamaan-keutamaan khususnya dalam masalah agama nah, hukumnya sunnah contoh misalkan ya seorang ini menulis kitab ya, seorang ingin apa menulis menulis kitab ya Kemudian eh, apa namanya orang ingin berwudu ya. Kemudian orang ingin membaca Al-Qur'an ya. Maka untuk halal yang memiliki keutamaan-keutamaan dalam masalah agama maka dianjurkan apa? Membaca basmalah disunnahkan. Misalkan eh, ngaji seperti ini juga ya. Hendaknya diawal dengan dan basmalah. Kemudian yang kedua ya. Basmalah ini bisa menjadi wajib hukumnya. Ya. Membaca basmalah hukumnya wajib di awal sesuatu. Kapan itu? Yaitu ketika dalam sholat, ketika membaca al-fatihah. Ketika di dalam sholat, ketika membaca al-fatihah. Maka wajib hukumnya membaca apa? Basmalah. Wajib hukumnya membaca basmalah. Nah, karena apa? Karena basmalah itu, ya ucapan bismillahirrahmanirrahim itu adalah bagian dari al-fatihah. Bagian dari al-fatihah. Kalau misalkan ada satu ayat dari Al-Fatihah yang tidak terbaca, maka salatnya tidak sah karena adalah rukun salat. La salat taliman lam yaqra bi Kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Kemudian yang ketiga, membaca basmalah bisa hukumnya haram. Jadi membaca basmalah itu terkadang hukumnya apa? Terkadang hukumnya haram. Ini yang ketiga. Kapan membaca basmalah itu menjadi haram hukumnya? yaitu ketika hendak melakukan perbuatan yang haram. Ya, haram lidatihi, ya, haram itu aslinya memang sudah haram. Gitu. Contohnya apa? Ya, nenggak miras misalkan, kemudian bismillah sih, gitu, misalkan. Maka berdosa. Jadi minum miras itu sudah berdosa. ngalah ngucap basmalah itu sama apa? Lebih berdosa. Ya. jadi juga apa? Perdosa. Maka diharamkan misalkan melakukan perbuatan zina kemudian memulai dengan bismillah ya maka apa? Ada hal, hal yang yang diharamkan. Pakai ya, ketiga ini diharamkan baca basmalah ketika mengawali perbuatan-perbuatan yang yang haram. Ya, maka enggak boleh. Kemudian yang keempat ya, yang keempat Membaca basmalah di awal sesuatu itu terkadang hukumnya menjadi makruh. Terkadang hukumnya apa? menjadi makruh. Ya. Kapan itu? Yaitu ketika melakukan sesuatu yang makruh juga. Ketika melakukan sesuatu yang yang makruh juga. Ya. Disebutkan oleh para ulama. Ya. Contohnya apa? Contohnya sesuatu yang makruh itu adalah contohnya ya, mohon maaf, ya, di kitab disebutkan seperti itu, melihat kepada kemaluan pasangannya tanpa ada kebutuhan. Ini makruh. Ya, ini makruh kalau tanpa ada kebutuhan ya kalau tanpa ada kebutuhan Insya Allah akan kita bahas nanti di kita pun bab masalah nador ya Baik, itu makruh ya ada riwayat dalam hal tersebut Baik. Ya. atau contoh yang lain adalah membaca basmalah ketika bermain yang ada unsur dadu atau bermain shatranj shatranj itu apa namanya skak apa skak ya ya catur main catur atau anart ya anart itu dadu ya kalau tidak diiringi dengan al-maisir apa namanya per, perjudian maka makruh hukumnya kalau sambil ada unsur judinya maka haram ya, maka ini juga apa dimakruhkan misalkan main catur misalkan ya kemudian baca basmalah dulu maka makruh hukumnya ya. bismillah nah, noster misalkan <laughs> maka eh, apa namanya ini makruhnya. Taib al khamis yang kelima yang terakhir berarti ya, membaca basmalah hukumnya mubah ya untuk apa? Untuk selain empat hal yang sudah disebutkan. Jadi misalkan untuk aktivitas harian masalah duniawi maka mubah boleh hukumnya. Ya, mubah boleh hukumnya. Ya. Misalkan eh, mau keluar rumah, bismillah ya. Ngangkat barang misalkan, bismillah. Gitu mau boleh ya boleh-boleh saja. Ya. Ya. Baik. Nah, kalau misalkan diniati ya diniati untuk menghadap mengharap pahala, maka mendapat pahala dari niatnya bukan dari dari kegiatannya tadi ya, Ada Adapun kegiatannya mubah ya. Ucapannya ya, ucapannya maka mubah. Baik. Maka di sini beliau memulai bismillahirrahmanirrahim abtadi kita bihada Kemudian beliau menjelaskan wa Allahu dan lafat Allah itu adalah ismun lidzatil wajibil wujud adalah nama bagi zat ya yang wajib keberadaannya yaitu Allah Subhanahu wa taala ya adalah Abdul Jalalah ya, yaitu e, nama yang seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya kembali kepadanya ya, itu adalah nama Allah Subhanahu wa taala warrahmanu dan nama Allah Ar-Rahman ablagu minar rahimi lebih luas daripada daripada Ar-Rahim. Ya. Nama Allah, Ar-Rahman lebih luas daripada nama Ar-Rahim, ya, karena dikatakan para ulama' ya, ada yang mengatakan bahwasanya Ar-Rahman ini adalah, maknanya adalah zat yang memberikan rahmat secara umum. Ya. Adapun Ar-Rahim, ini adalah zat yang memberikan rahmat secara khusus. Ya. Ya, Ar-Rahman ada yang menafsirkan, ada yang memberikan makna, ya Al-Mun'im. Ya wijala ilinian untuk nikmat-nikmat yang umum bagi orang kafir juga dapat orang hewan-hewan juga mendapatkan kasih sayang dan sebagainya tapi kalau rahim ya lebih khusus ya bagi hal-hal uh, tertentu baik kemudian alhamdulillah segala puji bagi Allah wa thana'u ala ta'ala ucapan ini adalah bentuk pujian kepada Allah bil jamili dengan suatu yang terpuji ala jihati ta'zim dalam bentuk pengagungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu ucapan alhamdulillah ya rabbi malikin pemilik al alamina seluruh alam bi fathil dengan menfathahkan lamnya jadi bukan dibaca rabbul alimin tapi rabbul alamin ya wa huwa kama ibnu malik dan itu makna dari kata alam sebagaimana kata ibnu malik dalam alfiyah dia adalah ismu jam'in khas biman yakil la jamun. Dia adalah isim jamak. Ya, isim jamak bagi sesuatu yang berakal dan bukan jamak. Ya, itu secara rinci di nahu ya dibahas masalah isim jamak dan jamak. Wa mufraduhu dan bentuk mufradnya adalah alamun alam bi fathil dengan fathah kan alam li annahu ismun amun lima siwallah. Karena kata alam itu adalah isim ya, yang umum mencakup semua yang selain Allah maka dia adalah alam ya, makanya dalam eh, apa namanya lusul salasa kalau tidak salah ya wa kullu ma siwallahi alamun wa ana wahidun min dhalikal alam dalam lusul salasa bisa dilihat dan semua yang selain Allah adalah alam dan aku adalah salah satu dari dari alam tersebut wal <tik> khasun dan jamak ya lebih khusus bagi orang yang berakal. Baik wa wasallam ala sayyidina Muhammadin nabi dan selawat Allah serta uh, apa namanya salam senantiasa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa bil hamzi. Dan ada dia bisa diletakkan hamzah wa tarkuhu atau ditinggalkan hamzahnya ya. Jadi ada yang baca nabiun, ada yang, yang baca nabiyun. Insanun, siapa nabi itu adalah insanun Uhya ilahi, seorang manusia yang diwahyukan Kepadanya, bishara'i Bishara'in, dengan syariat Ya'malu bihi, yang dia beramal dengannya Wa ilam yukmar, meskipun Nabi tersebut tidak diperintah Bita'beligihi, untuk menyampaikan Jadi itu nabi, nabi itu yang diberikan Wahyu, berupa syariat Tapi apa? Tidak diperintahkan untuk menyampaikan Kepada umat Tidak diperintahkan menyampaikan pada pada umat jadi dia tidak berdakwah ke keluar. Baik. Fa in umira bitablihi. Kalau seorang nabi itu juga plus diperintah untuk menyampaikan kepada umat, fa nabiyyun wa rasulun aidan, maka disebut nabi dan rasul juga. Ya. Maka nabi itu lebih umum daripada rasul. Wal ma'na yunsyisu salat wassalam alaihi. Dan maknanya adalah yaitu memberikan salawat dan salam kepada kepadanya. Wa Muhammadun alamun mankulun min ismin mafmulil mudoofil ain dan nama Muhammad yaitu adalah sebuah nama yang diambil dari uh, apa namanya wazan mudoof mudoof itu yang double di ain filnya. Wan Nabi badalun minhu au atfu bayanin aleh ini penjelasan nahwunya ya. Nabi adalah batal dari Muhammad gitu. Jadi kalau kita membaca Muhammadin an Nabi rupani Nabi gitu. Wa ala alihi dan juga salawat serta salam tadi ya tercurah kepada keluarga Nabi yang suci. Siapa keluarga Nabi? Hum keluarga Nabi. Kama syafi'i sebagaimana diucapkan Imam Syafi'i. Keluarga Nabi adalah akari mu'minuna mukminuna yaitu kerabat Nabi dari orang-orang mukmin min bani Hashim wa bani Al Mutalib dari Bani Hashim dan Bani Muttalib. Jadi ini adalah alun Nabi. Keluarganya Nabi yaitu Bani Hashim dan Bani Muthalib Ya. Wakilah, dan pendapat yang lain keluarga Nabi waktarahun Nawawi dan pendapat ini dipilih oleh Imam Nawawi innahum kullu muslim. Dia adalah setiap muslim. Ya. Ini adalah keluar, Ya, ada beberapa pendapat di sini. Wala'alla dan ucapan di sini ya yang suci, keluarga Nabi yang suci, ya. Muntazaun min qouli ta'ala diambil dari firman Allah taala wa yutahhirukum dan Allah menyucikan mereka dengan sebenar-benar pencucian. Wa ala sahabatihi dan atas para sahabat ya. Jamu sahibin nabi ya, jamak dari apa namanya? sahib ya, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qaulu ajmain seluruhnya takkidul sahabatihi. Baik. ثم ذكر kemudian مصنف yaitu Imam Abu Suja menyebutkan kenapa kok beliau sampai menulis kitab Abu Suja mata Abu Suja itu pokoknya beliau itu mas'ulun ya diminta untuk menulis kitab tersebut mukhtasar ini biqaulihi di mana beliau mengatakan sa'alani ba'dul asdiqai bertanya kepadaku beberapa teman beberapa teman di sini asdiq sadiq maknanya adalah murid ya, mana adalah murid jam usadik ya. wa dan ucapan beliau semoga Allah menjaga mereka jumlah tentu ayah ya kalimat untuk doa anak malah mukhtasaran untuk saya membuat sebuah ringkasan apa mukhtasar itu huwa mukhtasar itu maknanya adalah sesuatu yang sedikit lafadznya tapi maknanya dalam itu mukhtasar fil fikhi dalam masalah fikih apa fikih? Walugatan al-fahmu. Fikih itu secara bahasa adalah pemahaman. Wastilahan dan dalam istilah adalah al-ilmu bil ahkam syar'iyyatil amaliyatil muktasab min adillatiha tafsiliyah. Itu adalah fikih. yaitu ilmu tentang hukum-hukum syar'i ya, ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang berhubungan dengan amal. Ya, baik lisan ataupun perbuatan al muktasab min adilati tafsila yang diambil dari dalil-dalil -dal yang rinci. Ya, diambil dari dalil-dalil yang dalil-dalil -dal yang rinci. Ya, dalil banyak di situ lebih lebih dalam lagi dibahas dalam usul fikih masalah dalil. Ala madhabil imam al aqwam al mujtahidi. Sesuai dengan madhab imam yang agung yang mujtahid nasirus sunnah wa din Abi Abdullah Muhammad bin Idris bin al Abbas bin Uthman bin Syafi Asy-Syafi'i. Jadi memang Mata Abu Suja itu memang fikih sesuai dengan apa? Mazhab Imam Syafi'i. Wulida bi Gaza sanat 50 wa mi'atan. Beliau dilahirkan di Gaza, Imam Syafi'i dilahirkan di Gaza tahun 150 Hijriah wa mata ya dan kemudian beliau wafat Imam Syafi'i wafat rahmatullahi alaihi wa ridwanu al Jum'ah. Beliau wafat pada hari Jumat. Salah Rajab di akhir bulan Rajab sanat arba'in wa mi'atain di tahun 204 Hijriah ya, jadi umurnya Imam Syafi'i itu masih sekitar 54 tahun ya, Imam Syafi'i baik mungkin adhan dulu kemudian nanti kita lanjut pun adhan ke? sudah adhan ya. kita lanjutkan sedikit habis itu Baik, kita akan lanjutkan sedikit menyelesaikan bagian mukadimah ya. Baik. Kalim musannifu rahimallahu taala wasafal musannifu mukhtasarahu bi awsafin. Musannif atau Imam Abu Syuja menyebutkan uh, beberapa sifat dari kitabnya yaitu matan Abu Syuja itu. Minha bahwasanya anna fi aidil ikhtisar wa nihayatil ijaz. Ya. Yeah. Mata Nabi Suja itu ya memang sudah berada di puncak ringkasan dan benar-benar ringkas. Ya, jadi itu padahal mata ini ringkas ya, mata Nabi Suja. Wal ghayatu wa nihayatu mutaqaribani. Kata ghayah dan nihaya itu semakna. Wa kadal ikhtisar wal ijaz. Demikian pula ikhtisar dan ijaz yaitu sama-sama maknanya yaitu ringkasan. Wa minha dan uh, termasuk sifat dari mata Nabi Suja, annahu yakrubu alal muta'allimin furu'il fikhi darsuhu. Ya. bahwasanya mendekatkan kepada orang yang belajar untuk belajar fikih, ya untuk mempelajarinya. Ya, jadi lebih apa? Lebih dekat, makanya mendekatkan itu lebih sistematis. Ya, nama, mata seperti ini. Jadi, apa namanya? Lebih tertata, ya lebih ter, lebih tertata. Baik. Waesulul alamumtadihefduh dan mudah untuk dihafal bagi orang yang mempelajari. Jadi memang eh, satu hal yang menjadi lumrah di karangan para betul ilmu itu menghafal kitab. Ya, menghafal kitab itu yang mungkin tidak dimiliki oleh ilmu-ilmu yang lain, ilmu-ilmu umum. Ya, kita belajar, belajar misalkan e, belajar e, satu ilmu, misalkan ya, kan e, tidak sampai disuruh menghafal, gitu. Ya. M mungkin menghafal secara umum saja, tidak sampai berkatanya Tapi kalau dalam syariat ya, ya menghafal. استحضاره ala ظهر قلب itu bisa menyebutkannya meskipun tanpa melihat liman yarghabu fi hifzi mukhtasharin fil fiqi bagi orang yang ingin menghafal ringkasan dalam fikih wa saalani aidan ba'dul astiqaa dan beberapa orang beberapa teman beberapa murid juga meminta kepadaku anthira fihi al mukhtashara al mukhtashari yaitu memperbanyak pada apa namanya kitab Abu Syuja itu minat taksimat dari pembagian-pembagian alhkamil -pembagian, fiqhiyati untuk hukum-hukum fikih Ya, untuk hukum fikih. Baik. Wa min hasri idzabatil khisali dan juga dengan ya membatasi e, apa namanya? E, memberikan memberikan e, apa namanya? batasan-batasan ya dalam dalam penyebutannya al-wajibati wal mandubati wa ghairihi seperti ini adalah yang wajib makanya nanti disebutkan arkan arkanus shalah ya furudul wudu disebutkan satu dua tiga gitu sistematis fajab tuh ilah suali fidalika maka aku pun ya menjawab permintaan tersebut taliban li thawab mengharapkan pahala minallahi taala dari Allah subhanahu wa taala jaza'an ala tasnifi hadal muhtasari well. sebagai balasan dari penulisan uh, kitab Abu Syuja ragiban ilallah subhanahu wa ta'ala memohon kepada Allah fil i'anati min fadlihi Ya, untuk mendapat bantuan dari Allah ala tamami hadzal mukhtasari untuk menyelesaikan Mata Abu Syuja' tersebut. Wa fi tawfiqi lis-shawab, taufik dalam kebaikan, eh, dalam kebenaran. Wa waddidzul khata'i, shawab adalah lawan dari kesalahan. Innahu ta'ala 'ala ma yasha'u ay yuridu qadirun. Allah Subhanahu wa taala maha kuasa. Ya, maha kuasa atas yang Allah inginkan. Ay qadirun. Wa bi'ibadihi latifun khabirun dan terhadap hambanya Allah Subhanahu wa taala maha lembut lagi maha mengetahui bi ahwali ibadihi terhadap kondisi para hambanya wal awwalu muktabasun min qoulihi ta'ala Allahu latifun bi ibadihi ucapan di sini ucapan musannif beliau mengatakan latifun itu diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat asy-syura ayat 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 519, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman Allahu latifun bi ibadihi Allah latif maha lembut terhadap para hambanya. Wathani ada pun kata khabirun, ya. khabirun nama Allah khabir, ya. itu diambil dari min qawli ta'ala firman Allah, wa huwal hakimul khabir. Ya. Allah adalah maha, maha hikmah maha, maha bijaksana juga maha mengetahui dalam surat Al-An'am ayat 18. Jadi ini memang asma, ya, isim min asma'illah dari nama-nama Allah yang diambil dari Al-Quran, Latif dan juga Al-Khabir. Baik, well, latif wal khabir ismani min asma'ihi ta'ala. Maka kata al latif dan juga al khabir adalah nama dari nama Allah. Ya. Wa mana al awal? Ya, makna apa sekarang maknanya? Al latif apa? Al latif maknanya al alimu bi umuri wa muskilatiha. Makna dari al latif, Allahul latif itu maknanya Allah itu maha mengetahui terhadap perkara-perkara yang sangat-sangat rinci dan juga permasalahan-permasalahannya. Ya serinci apapun ya serinci apapun ya, serumit apapun Allah Maha mengetahui wa yatlaqu aidan bi ma'an arrafiqi bihim ya dan juga terkadang dimaknai al-latif adalah yang ber, me me menyayangi menyayangi hamba wallahu ta'ala alimun bi ibadihi bi ma wadhi'i hawaijihim rafiqun bihim maka Allah subhanahu wa taala dari kata al-latif kita ketahui ya Allah Subhanahu Wa Taala memiliki kata memiliki nama Al Latif maknanya bahwasanya Allah ini maha mengetahui terhadap hambanya dari apa-apa yang di, dia butuhkan. Ya. Maka memang Allah Subhanahu Wa Taala itu mengetahui kebutuhan diri kita melebihi diri kita sendiri. Ya. Melebihi diri kita diri kita sendiri. Makanya dalam doa istiqorah itu kan disebutkan eh, apa namanya ketika eh, membaca doa istiqorah itu kan apa namanya kita akan menggantungkan pilihan kepada Allah Subhanahu wa taala ya Allah jika perkara ini baik untuk saya maka mudahkan maka dekatkan dan seterusnya kalau buruk maka dijauhkan bersulit, dan lain sebagainya kenapa karena Allah Al Latif ya maha mengetahui terhadap kebutuhan kita yang kadang kita tidak tahu wa ma'na tsani adapun makna ya nama Allah Al Khabir maknanya adalah qaribun min makna awal mirip dengan makna yang pertama yaitu mana Al Latif wa yuqalu dan dikatakan ya khabartu syai'a akhburuhu fa ana khabirun ay alimun ya ya orang Arab mengatakan khabartu syai' maknanya adalah saya mengetahui sesuatu. Tapi demikian eh, pertemuan yang pertama ini kita cuma membahas mukadimah tapi di tadi ada beberapa faedah yang mungkin kita bisa dapatkan ya faedah fikiah, faedah Uh, yang lainnya juga ya faedah-faedah tentang masalah uh, tentang kitab Fathul Qarib ini Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita sudah kita akan mulai masuk bab atau kita butuh kita bersuci yang dimulai dengan pembahasan air Insya pada pertemuan berikutnya kita akan membahas masalah air demikian uh, yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini ya Allah ta'ala alam wa sallallahu ala nabi muhammadin wa ala alihi wa sahabihi jema'in Semoga memberikan manfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Wa akhiru alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.